Nah ini masih di Kaimali kita. Salah satunya itu masuk di dusun di desa Mandar. Ke arah TK Tunas Harapan belok kiri. Thank you.
mana dek jalan bang? Lagi lu. Setengah jam lagi nganyau, apa, lagi kemana, kita ke kebun guys, langsung aja kita jangan dengar anak-anak. Ya oke guys, ini jalan masuknya sengaja kita sorot biar kita ke depan tahu ya. Kalau mau lari, yang mau jalan boleh, ada yang mau turun jangan goyang-goyang kalau nggak mau turun ya, karena kecil ya. Karena kita jalan hutan, kita gunakan peralatan YouTuber harus pakai helm. Aduh. Aku berjalan aja. Hah? Sorot deh, konyol deh. Kalau di depan adek kan ya? Oke. Adek mau di jalan? Halo guys. Ayo, naik di atas deh. Ya bang, kau berjalan bang, jelas bang. Jadi ini, jadi ringan berbiar iki di atas bang. Kau kawannya ada bang. Ya, ini berbiar. Halo guys, sama saya YouTuber cilik ya. Jangan lupa like and subscribe YouTube Indra Junior channel ya. Ada monyet kah katanya? Ada kera. Nih. Itu perkebunan karet. Nih lada sahang. Lada sahang. Lada guys. Guys.
ini perkebunan lada guys ya. Jadi kita ini ya, ini perkebun lada ya, ini lada sahabat teman kita ya, bukan kebun Pak Indra. Kebun kita dan Pak Indra masih di depan, nanti kita numpang di sekitar sini ya. Keren. Sini subur. Nah, ini lada bisa dilihat guys. Nah, ini lada. Nah, okay. Ya. Sip, lanjut kita guys. Check it out terus ayo. Up dulu. Up. Nah, ini bibit lada yang baru ditanam usia berapa bulan nih guys. Lihat segar-segar banget. Nah, lihat turun aja deh terus ke ladang. Nah, ini serai ya. Jadi sambil bertanam ini ya, tumpang sari lah namanya ya. Ada lada serai bagus, sorot deh ladanya, keren tuh. Nah, ini lada yang baru ditanam dan serai. Nah, sebelah kiri ini lada nih yang udah tua nih. Nah, ini ya. Mungkin ini juga akan lada kampung ya, sama lada unggul. Jadi lada jangan ditinggal, kita harus kita mainkan. Kebun panjang mana? Ini panjang kan? Kan. Lurus kita tapak mentok. Kita ujung kebun kita mentok. Ini nanti kebun kiri kanan ini kalau mau dijual bilang biar Pak Indra yang beli semua. Oke nah, Pak Indra. Kita beli semua borong ya. Ya kita borong aja dua-dua kebun ini. Kira-kira mau dijual nanti hubungin Pak Indra ya. Insyaallah saya akan beli dengan harga terjangkau. Numpang di motor. Masih ini mana kebun kita? Enggak dapat turun langsung. Itu nembus itu. Turun enggak dapat? Mal. Uang nenek di jalan. Iya. Oh, situ. Turun lagi.